undangan terbuka untuk seluruh pejuang yang masih diperkenankan Tuhan hidup, dan mereka yang telah dipersekutukan dalam kerajaan abadinya. Undangan terbuka ini kami sampaikan kepada semua masyarakat, karena besok tanggal 30 Juni 2022 akan menjadi hari Kamis bersejarah dan tanggal 30 Juni bersejarah bagi kita para pejuang dan juga pemilik harapan yang telah 20 tahun menanti hadirnya provinsi dari perjuangan harapan rakyat di Papua Selatan. Sebagai wujud terima kasih atas campur tangan Tuhan dan juga keterlibatan dari seluruh peran warga masyarakat, baik dari enam suku maupun seluruh saudara terkasih Nusantara, melalui kesempatan dari pelataran patung Hati Kudus Yesus, saya selaku tokoh pelopor, tokoh perintis dan penggagas perjuangan Provinsi Papua Selatan, saya mengundang kamu semua untuk hadir dalam doa syukur yang akan kita laksanakan besok di arena atau di kawasan patung Hati Kudus Yesus. Akan ada perayaan Ekaristi, dan untuk para sahabat dari akidah yang lain juga diundang untuk bisa hadir bersama-sama mengucap syukur atas terwujudnya perjuangan kita bersama. Dengan rendah hati saya mengharapkan kamu semua bisa hadir, karena inilah buah juang dari 20 tahun kita menanti, dan tanggal kepastiannya sudah ada besok. Komis DPR RI dalam sidang paripurna akan mengetuk palu pengesahan Undang-Undang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Undang-Undang Provinsi Kebanggaan, Undang-Undang Provinsi Harapan, Undang-Undang Provinsi Persemakmuran dari 7 unsur masyarakat. Marin, Muyu, Mapi, Auyu, Asmat, dan Mandowo. Serta seluruh perikatan paguyuban dari saudara terkasih Nusantara. Ini undangan terbuka saya sampaikan. Kiranya berkenan hadir pada kesempatan hari berbahagia kami bersama. Terima kasih. Selamat menikmati hari bahagia ini bersama-sama, dan kita mengucap syukur. Kesitu. Ke hari kebahagiaan itu. Kita semua berhimpun untuk merayakan dengan sukacita. Kamu orang-orang sabar yang hebat, yang telah menanti 20 tahun. Dan 20 tahun itu telah menjadi buah berkat untuk kita semua. Terimalah provinsi perjuanganmu, Provinsi Papua Selatan, tanggal 30 Juni 2022.